Kejadian seram ini terjadi dekat Fifi 4 tahun yang lepas. Jadi cerita dia bermula bila si Fifi ni keluar makan dengan kawan dia. Jadi lepas dah habis makan, kawan dia pun hantarlah dia dari Shah Alam ni nak balik ke Puncak Alam pada pukul 11 malam. So masa dalam kereta diorang tengah layan-layan lagu, tengah nyanyi-nyanyi apa semua, tiba-tiba Fifi ni nampak macam ada perut yang besar nak lintas jalan. Jadi dia pun katalah dekat kawan dia, "Weh, stop, ada benda nak lintas." Tapi yang pelik tu guys, hanya Fifi je nampak, kawan dia tak nampak. Cerita yang kedua ni pula, masa Fifi nak pergi kerja dengan motor pada pukul 5 pagi. Masa on the way nak pergi kerja, dia rasa motor dia sangatlah berat. Masuk je office, bos dia tanya macam ni, "Eh, mana kau nak buat?" Jadi Fifi ni pun macam, "Saya datang seorang lah." Rupa-rupanya bos dia nampak ada seorang perempuan yang naik motor dengan Fifi. Tapi bos dia ingat perempuan tu adalah kawan kepada Fifi. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang telah menumpang Fifi untuk pergi kerja.